Halo, kembali lagi dalam seminar cinta. Seseorang akan rela melakukan apapun demi cinta. Demi cinta, ku relakan dirimu bersamanya, walau hati kecilku yang terluka. Ku relakan dirimu bahagia jika nanti. Halo, coy, lu di mana? Ini tempat nongkrong lu. Lu lagi di taman. Iya nih, gua di taman. Lu di taman di mananya? Kagak ada. Di taman ini tempat pacaran, coy. Di mana sih? Lu di mana? Lu ngeliat gua nggak? Di taman di mananya? Hah? Waduh, coy. Lu yang bener, hah? Lu yang bener aja dong, coy. Lu masa lu udah tua, lu masa ngapain lu main di sini, coy? Ini gua dari tadi nungguin lo, gua udah bolak-balik kanan kiri, akhirnya gua duduk di sini. Lu bilang ini, lu bilang ini tempat gaul. Kok lu gaul, lu malah tempat anak kecil, coy? Lah, ini tempat gaul anak kecil. Lu enggak tahu emang di sini. Ada. Aduh, teman gue minta kado kerudung nih. Gue bingung, gue cowok tapi suruh nyari kerudung. Aku cari deh. Yang ini bagus nggak ya kira-kira ya? Yang ini juga bahannya lumayan sih. Nah, ini juga lumayan-lumayan nih. Wah, diskon lagi 25%. Yang mana ya? Ah, ini bagus juga. Heh, ngapain? Nyari kerudung lah. Astagfirullahaladzim, ternyata anak mama selama ini pakai kerudung bukan pakai peci. Ya pakai kerudung dong, ya pakai peci lah. Dasar. Ya pakai kerudung, pakai peci. Waduh. Seminar udah mau mulai nih. Ayo, udah aja. Ayo masuk yuk. Aduh bahaya nih. Udah mau mulai nih. Hah? Wah. Waduh, kok kosong man? Gimana nih kalau seminar kosong kayak gini kalau gak ada orang nih? Santai lah ke. Kok santai sih man? Santai. Duh, batuk santai. Santai kenapa man? Bahaya nih. Udah apa? Itu bukan masalah berat, Bu. Bukan masalah berat. Emang yang masalah yang berat apaan? Ini kosong loh. Masalah berat itu hati gua kosong, Ge. Hati lu kosong enggak, tuh? Hati gua juga kosong, Mas. Satu lagi, Ge. Apa, Bang? Hati gua juga kosong. Aduh. Apa, Ma? Mama perhatiin orang-orang di mall ini udah pada bawa anak. Ya terus kenapa, Ma? Tuh lihat tuh yang belakang. Kenapa, Ma? Itu orang-orang udah pada bawa anak. Waktu kapan? Aduh, mau tahu kapan? Iya, kapan? Kapan-kapan. Dasar jonet. Aduh.
di depan. Sudah selesai? Belum bang, ada lagi yang harus dipotong bang. Apaan? Bang tolong potongin. Rasa kangen saya sama pacar saya bang. Saya kangen banget bang sama pacar saya bang. Dia udah milik orang lain bang. Kita kemana nih Maya? Sana ke. Yuk. Stop. Ke sana aja tuh. Oh, oke. Okay. Ke situ tuh. Ayo. Loh. Kok di sini? Mama mau beli tempat sampah. Iya. Loh, bukannya tempat sampahnya masih ada, mah? Ini spesial. Kok tempat sampah ada yang spesial? Iya, soalnya untuk... Untuk apaan, mah? Untuk buang mantannya Oke tuh. Buang ke sini nih, dasar Jonas. Woi, woi. Duduk, Leo. Duduk. Nah, duduk dulu santai. Wih, Kak, gue yakin. Pasti bisa sulit dahsyat. Iya dong, kok lo bisa tahu? Ya gue tahu lah. Ini kan bandara, ngapain lo bela-belain kesini kalau lo gak ada bisnis yang dahsyat, men? Iya dong, bisnis gue dahsyat banget, bro. Yakin, gaya hidup lo tinggi kan? Tinggi banget dong, lo kok bisa tahu? Tunggu. Pasti gue salah. Kenapa bisa salah, coy? Nah, lo lihat tuh makanan lo tuh. Tuh, lo lihat. Telur asin. Nggak berkerah, coy. Aduh. Maaf. Aduh, Tante, dikirin siapa? Tante, lagi ngapain Tante kesini? Belanja dong. Sama lah Tante. Makan. Iya Tante, gampang Tante. Ayo makan bareng, pesan duluan. Ntar aja Tante. Ntar kapan? Kosong nih. Iya, ntar aja Tante. Ntar kapan? Nunggu lapar. Nunggu ditawarin di traktir sama Tante. Ya udah. Di traktir? Ya enggak lah. Kok tadi Tante ngomong ya udah? Ya udah pulang sana, kalau gak makan. Tante jahat. Wow, guys, kebayang gak sih guys, kalau misalkan di sini, ini di WC, ya, kita buang air kecil seperti ini, tapi menghadapnya ke cewek. Oh, cewek ini serasa ngeliatin kita guys, lo lihat, ini cewek ini serasa ngeliatin kita, cowok-cowok, yang lagi buang air kecil di toilet. Bahaya kamu, kamu jangan suka ngintip-ngintip kamu, nanti kamu bahaya, ngintip-ngintip nanti matanya bintitan lo, ha? Tuh guys, ini sedang ngintip nih guys. Tuh. Ya ini dia keren banget ya, ini situasi toilet di Comic Cafe guys. Toiletnya keren banget, jadi gak cuma area bawah aja yang penuh dengan nuansa komik, tapi sampai toiletnya juga. Dan kalau kita keluar dari toiletnya, nah ini lokernya pun berbau komik. Sibuk amat dari tadi. Iya nih mah. Lagi ngapain emangnya? Ini nih ngurusin lamaran. Hah? Lamaran? Iya lamaran nih. Kok kau mau ngelamar? Kelihatannya nggak bahagia. Ya ini lamarannya banyak yang nggak sesuai nih.
Gak apa-apa, lama-kelamaan nanti juga bakalan cinta. Ya, kalau emang pekerjaannya cocok dan disukain ya pasti cinta, mah. Jadinya ngelamar pekerjaan, kirain ngelamar cewek. Lah, masa ngelamar cewek pakai laptop? Dasar Jones. Ayuh. Cuman pesawat kita dilayang sampai besok. Waduh, kita mesti ngambil duit nih. Bapalem ini sampai besok. Benar juga, Man. Soalnya kita udah gak ada duit. Ambil duit yuk. Yuk. Ya udah, Man, lu ambil ya. Ya udah, Man, gue transferan nih. Gue ambil dulu sekarang ya. Ya udah, Man, ambil, Man. Waduh, ke. Kenapa, Man? Waduh, ke. Bukan cuma pesawat aja yang delay. Transferan gue ada delay. Waduh, pesawat delay, transferan delay. Ke, ada lagi yang delay. Apaan lagi sih yang delay? Pesawat delay, transferan delay, apa lagi? Cinta gua ke... Kisah cinta lu!